welcome back to my channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial memasang apa itu namanya resleting depan pada baju untuk busui ya teman-teman, atau untuk ibu-ibu yang habis melahirkan ya teman-teman. Jadi ini first time kalau model seperti ini ya teman-teman ya. First time gunting bagian tengah ya teman-teman, gunting bagian tengah-tengah dada ya teman-teman. Kurang lebih tergantung kalau misalnya apa itu resletingnya 17 cm, kita bisa mengguntingnya sampai 19 atau 20 cm ya teman-teman. Tapi 19 bolehlah teman-temannya nanti untuk menjahit bagian sini ya teman-teman. Jadi setelah itu ini untuk bagian pinggirnya saya kasih peniti untuk siap serem itu ya teman-teman. Ini nanti biar untuk lipatan ya teman-teman ya, seperti ini. Bentar dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti saya kirim jahitnya dulu ya teman-teman ya. Lalu ini untuk bagian resleting teman-teman, ini beda dengan yang Jepang ya teman-teman ya. Kalau yang busui yang resleting biasa seperti ini, kita seperti ini caranya teman-teman, seperti ini dari sini ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini ya teman-teman ya, lipat seperti ini, lalu baru kita balik seperti ini teman-teman. Oke, jadi nanti akan rapi teman-teman ya, seperti ini. Kalau susah kita bisa menjahitnya sebelahin dulu teman-teman, dijahit seperti ini pakai apa itu namanya, pakai benang bisa dulu ya teman-teman, atau pakai benang dulu nanti biar lebih rapi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini jahitnya sedikit aja ya teman-teman ya, dua atau tiga aja biar apa itu, biar enggak lari ya teman-teman, dan biar tetap rapi dalam posisi semula. Kalau misalnya kita menjahit itu tidak apa itu tidak tinggi pendek ya teman-teman, untuk sisi kanan kirinya teman-teman pun sama teman-teman, seperti ini first time. Dari sini ya teman-teman ya, seperti ini kita lipat seperti ini, lalu ini kita masukkan seperti ini teman-teman, masukkan seperti ini ya teman-teman ya, dan kita jahitkan seperti ini. Lalu kita jahitkan seperti ini teman-teman, ini biar rapi ya teman-teman ya. Teman-teman jahitkan dua atau tiga aja teman-teman ya, biar ini biar enggak apa itu enggak lari-lari. Oke udah teman-teman, seperti ini aja kita gunting. Masya Allah iya sayang, merah-merah kena sirup tuh apa. Oke teman-teman, baru setelah ini saya akan jahitkan seperti ini ya teman-teman ya. Cukup udah teman-teman. Teman-teman, atau bagian apa itu namanya rompinya ya teman-teman, ini pun sama ya teman-teman ya. Sini ya teman-teman ya.
ya teman-teman, ulangnya satu kali lagi biar lebih kuat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadinya seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa untuk menyusui ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat tutorial dari Ora Ci Channel teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.